Inspektur upacara graduasi kiranya berkenan. Yes. Tangkap. Oke, kamera langsung stay. Lapor upacara graduasi siswa-siswi SMK Nurbayar angkatan 2013-2014. Siap laksanakan. Siap laksanakan. Jalan, 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 Bapak Kepala Sekolah, dipersilakan untuk duduk kembali. Thank you.
there'll be no more misery. There's no more hunger, no need for shelter. Isn't there enough to share? Or is it that we just don't care? We're here for a day or two. Let me show my way. Salamu alaykum, salamu alaykum, salamu alaykum. 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 I pray for a day when there'll be justice and unity, when we put aside our differences. Fighting makes no sense. Just a little faith, make it a better place. We're here for a day or two. Let me show my way. Salamu alaykum, salamu alaykum, salamu alaykum. Let me show my way. Salamu alaykum, salamu alaykum, salamu alaykum. Salamu alaykum, salamu alaykum, salamu alaykum. Salamu alaykum, salamu alaykum, salamu alaykum. Salamu alaykum, salamu alaykum. I pray for a day when there'll be justice and unity, when we put aside our differences. Fighting makes no sense. Just a little faith, make it a better place. We're here for a day or two. Let me show my way. Salamu alaykum, salamu alaykum. Let me show my way. Salamu alaykum, salamu alaykum, salamu alaykum. Salamu alaykum, salamu alaykum, salamu alaykum. Salamu alaykum, salamu alaykum, salamu alaykum. Salamu alaykum, salamu alaykum. I pray for a day when there'll be justice and unity, when we put aside our differences. Fighting makes no sense. Just a little faith, make it a better place. We're here for a day or two. Thank you.
yakin Indonesia ku siap untuk semangat baru. Datang dan memilih, datang pilih coklat pilih presiden untuk Indonesia sana. Awasi prosesnya, datang pilih coklat semua demi mimpi untuk Indonesia satu. Sukabumi,
Headmaster of SMK Durubayan Kalapanunggal, Chairman of Yayasan Pendidikan Islam Durubayan Kalapanunggal, Camat Kecamatan Kalapanunggal, Muspika Kecamatan Kalapanunggal, Head of UPTD Pendidikan Kecamatan Kalapanunggal, praises be to Allah subhanahu wa ta'ala, the God of all the world who teach us with pen and teach human being of what they don't know. May peace be always on the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, the knowledge human being, the teacher of all people, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, along with his family, companions, and all people who follow his teaching way. Ladies and gentlemen, the year's academic 2013 and 2014 seem to have passed and closed in flurry of activities, course attended, lesson learned, and great attained achievement. And for the first and second grade, the guilty promoted in school, it is hard to believe that the next few months we will see the graduating class of 2014 facing various and challenge. They are preparing and a job competition or continue their studying. Henceforth, we proudly present a performance, the Royal Graduation 3 Tahun SMK Durubayan Menabur Cinta. Hari ini dengan berbahagia, berangkat dari hal tersebut, sekolah sebagai lembaga pengembang amanah dari masyarakat untuk mendidik putra-putri mereka menjadi manusia yang berakhlak mulia, bertakwa, berkepentingan, berbudi pekerti luhur, cerdas, mandiri, serta sehat jasmani dan rohani. Maka SMK Durubayan Kalapanunggal bermaksud secara resmi menyerahkan kembali siswa-siswi secara formal kepada orang tua masing-masing sebagai pertanggung jawaban moral dari amanat yang telah diimban. Pelepasan siswa-siswi STIKA adalah salah satu kegiatan yang telah diprogramkan. Session 3 tahun SMKNB Menabur Cinta. Dengan ilmu amal bijaksana, SMKNB siap tegak berdiri, membangun bangsa dan negara, mewujudkan harapan kita semua, kiprah suci dalam berbakti, maju terus lurus dan terpaham batas, mempersiapkan masa depan. Dunia menanti jelas di depan, kita hadang dengan kesuksesan. Ridho dan restu kami nantikan, semoga segera masa depan kita dengan ilmu amal bijaksana, seberkas cahaya yang kami dapatkan agar langkah jadi terarah dengan pendidikan dan pelatihan, minat dan bakat kami dapatkan. Berwawasan luas dan menatap ke depan, disiplin, berani dan pasti, lebih mapan dalam bertingkah laku menuju esok yang lebih baik. Ridho dan restu kami nantikan, semua
Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Sukabumi, Bapak Kapolres Kabupaten Sukabumi, Bapak Dandim Kabupaten Sukabumi, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Muspika Kecamatan Kalapanunggal, dan yang terhormat Ketua Yayasan Pendidikan Islam Nurul Bayan, beserta Dewan Guru dan Bapak Kepala SMK Nurul Bayan, Dewan Guru dan Staf TU, Bapak dan Ibu orang tua di siswa, siswa dan siswi SMK Nurul Bayan yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua, yang mana dengan nikmat kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa menghadiri bertatap muka dalam acara kenaikan tingkat dan perpisahan kelas 3 SMK Nurul Bayan tahun ajaran 2013-2014 di tempat yang mubarakah insyaallah diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sampaikan terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadamallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullahi wa nirrahim. Nusalli wa nusallim ala rasulihi karim Sayyidina Muhammadin Sahibul Ayatul Al-Bayin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormati Bapak Kapolres Kabupaten Sukabumi dan terhormat Bapak Camat, Bapak Kapolsek Kalapanunggal, yang kami hormati dan mencintai Bapak Kepala SMK Nurul Bayan, rekan-rekan pembina, rekan-rekan pengurus Yayasan Pendidikan Islam Nurul Bayan, yang juga kami cintai, yang kami cintai, yang kami hormati Bapak Mewakili Kepala Dinas Kabupaten Sukabumi, siswa-siswi, orang tua murid, hadirin hadirat yang berbahagia. Seiring rasa syukur kehadirat Al-Khaliq Allah SWT berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah pada pagi yang cerah ini, hari yang betul-betul membuat kita menjadi sebuah situasi yang hangat, sebuah situasi yang akrab dan penuh dengan kekeluargaan. Untuk itu saya atas nama Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Islam Nurul Bayan mengaturkan terima kasih kepada pimpinan Dewan Guru Tunggal Kepala Besar MK melalui panitia penyelenggara yang sudah bisa menyelenggarakan acara yang demikian gebiar, acara yang demikian meriah dan cukup elegan. Dan kali inilah sebagai sebuah kerja yang dilandasi oleh sebuah keharmonisan dan semua dinamika
yang betul-betul Islami. Yang kedua, kita tahu bahwa kegiatan puncak di akhir tahun ajaran 2013-2014 ini merupakan momentum yang sangat penting dan strategis. Yang pertama untuk lebih meningkatkan interaksi dan komunikasi yang berpihak sekolah dengan para orang tua di murid dan juga dengan masyarakat. Selamat juga kepada anak-anakku yang telah lulus baik yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi maupun juga menginginkan terjun di tengah-tengah masyarakat. Dan selamat datang kepada siswa-siswa baru nanti yang akan menjadi penghuni SMK ini. Jadilah kalian juga siswa-siswi teladan seperti meneladani kakak-kakak kalian yang berada di tingkat kelas yang lebih tinggi yang akan kalian masuki. Barangkali itu sebagai sebuah ungkapan dari kami Dewan Pembina, semoga apa yang kita harapkan untuk hari esok lebih elok daripada hari ini dan hari kemarin. Kepada Allah jualah kita bermohon, semoga apa yang sudah, yang sedang, dan yang akan kita lakukan senantiasa mendapat bimbingannya, senantiasa juga mendapat petunjuknya, dan senantiasa juga mendapat ridho serta keberkahannya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus bagi siswa-siswi yang telah lulus
saya berpesan bahwa dengan telah berakhirnya proses belajar di SMK Albayan ini, bukan berarti selesai pula proses belajar dan berlatih. Akan tetapi inilah awal perjuangan berat saudara dalam mengarungi. Dahulah syarikalah. Wa syahadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Yang saya hormati rekan-rekan unsur forum pimpinan daerah atau yang mewakili, yang saya hormati Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danamil, Kecamatan Kalpanungal, yang saya hormati Ketua Yayasan, Kepala Sekolah, khusus dari sesepuh kita sekalian, Bapak Haji Kiking, para orang tua, para siswa yang saya cintai, hadirin yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur, alhamdulillah pada pagi ini kita berada di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya terlebih dahulu mohon maaf terlambat hadir karena macet total ya. Malum saat ini musim samenan yang kemudian diisi oleh pawai. Jadi saya harap kalau memang harus ada pawai, tolong diperhatikan untuk tidak menyebabkan kemacetan lalu lintas karena ini merugikan semua pihak. Hadirin yang terhormati, juga saya mohon maaf saya berpakaian seperti ini karena ada kegiatan lain. Jadi sekalian ini ya, mohon maaf saya tidak sempat ganti baju gitu karena sedang itu di tempat yang lain. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya saya ingin menyampaikan apresiasi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yayasan, kepada pimpinan sekolah, Pak Dewan Guru di Nurul Bayan ini yang telah mengambil bagian ya, dalam bentuk menyelenggarakan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini yang telah menjadi tujuan bangsa kita ini. Kita tahu bahwa pendidikan itu memang bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Tetapi telah berdiri sejak kurang lebih 12 tahun yang lalu, tentu saja sudah ribuan siswa yang dilahirkan dari sekolah ini. Kita yakin banyak di antara lulusan ini yang telah berperan, mengambil bagian di masyarakat. Tentu ada yang menjadi pegawai, ada yang menjadi pengusaha, dan mengambil kegiatan-kegiatan lain. Oleh karena itu saya kira tidak ternilai ya, jasa yang telah dilahirkan oleh yayasan ini, oleh sekolah ini. Yang selama ini sudah kita lakukan, sekali lagi mari kita manfaatkan fasilitas belajar di lembaga pendidikan Nurul Bayan ini dengan sebaik-baiknya. Insya Allah ini adalah tempat yang tepat yang akan mampu sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan mampu kelak mengambil estafet kepemimpinan dalam berbagai bidang termasuk kepemimpinan negara kita yang kita cintai ini. Demikian saya kira, selamat ya kepada anak-anakku yang telah menyelesaikan tugas, menyelesaikan pendidikan pada jenjang kemudian naik ke jenjang berikutnya. Selamat kepada orang tua yang juga telah menempatkan, mempercayakan pendidikan anak-anaknya ke lembaga ini. Sekali lagi mudah-mudahan ini adalah ikhtiar terbaik kita menuju Indonesia yang bagus, yang maju dan sejahtera yang sesuai dengan cita-cita kita sekalian. Sekian saya kira, terima kasih, mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And generally for all of us. Demikianlah tadi dari sambutan dari Bapak Bupati Kabupaten Sukabumi, Bapak Haji Sumawijaya. Well, step onto the next event, that is speech from Mr. Headmaster of SMK Nurul Bayan Kalapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, salli wa usallimu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah
wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga tetap dicurahkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan tentu kepada kita sekalian selaku umatnya yang terakhir. Mudah-mudahan kelak nanti kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wakil Polres Sukabumi yang saya hormati, saya banggakan pula ketua pembina beserta pengurus yayasan, ketua yayasan yang saya hormati dan saya banggakan, rekan-rekan Dewan Guru SMK Nurubayan, bapak, ibu, hadirin, orang tua, wali murid yang saya hormati dan saya banggakan, dan insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul dalam rangka kenaikan tingkat dan perpisahan siswa-siswi SMK Nurubayan Kelapa Nunggal tahun pelajaran 2013-2014. Pada kesempatan kali ini, sebagai kebanggaan dan rasa syukur kami pada kesempatan kali ini, di mana bapak ibu orang tua alhamdulillah nampak hadir. Yang paling juga saya banggakan pada kesempatan kali ini, alhamdulillah orang tua kita, para tokoh masyarakat, para pejabat hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah yang barusan kita dengarkan sambutan dari arahan dan sambutan dari Bupati Kabupaten Sukabumi yang kita pahami barusan, kita dengar barusan, karena beliau adalah ada kegiatan yang lain sehingga pada kesempatan kali ini beliau tidak bisa mengikuti jalannya kegiatan atau jalannya acara pada kesempatan kali ini, karena beliau ada kegiatan yang lain, yang ada dua kegiatan, yaitu di Cicuru, di Al-Kausar, juga di Cibadak. Karena beliau tadi saya lihat berpakaian berbeda dengan kita, di dadanya ada Garuda Merah, itulah kebanggaan beliau. Karena beliau selaku tim, ketua tim untuk menyambut Indonesia yang lebih baik. Insya Allah, Pesta Demokrasi kita akan laksanakan dalam rangka Pilpres nanti, yaitu pada tanggal 9 Juli. Dan kita puluh, dan tertinggi adalah 9,86. Itu adalah nilai tertinggi ujian nasional. Mudah-mudahan ini perjuangan dari kita semua. Mudah-mudahan anak-anak kita yang jumlahnya 256 ini memiliki ilmu yang baik, ilmu yang bermanfaat, sehingga memiliki akhlakul karimah. Itu yang paling penting, sesuai dengan visi dan misi SMK, juga dengan visi dan misi Kabupaten Sukabumi, bahwa supaya tercipta siswa atau masyarakat yang cerdas dengan kemampuan profesional dan memiliki akhlakul karimah. Itu adalah salah satu misi dari SMK Nurubayan. Mudah-mudahan anak kita semua yang tadi khususnya kelas 3, umumnya kelas 1 dan kelas 2 yang jumlahnya kurang lebih ada 751 orang, mudah-mudahan menjadi siswa, menjadi anak yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, ingin juga saya sampaikan pada kesempatan kali ini bahwa pada kesempatan kali ini SMK Nurubayan masih tetap eksis dan berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas, sehingga untuk terciptanya program kami ini
tentu harus kerjasama dari semua pihak. Unsur pemerintahan, dari mulai tingkat bawah sampai dengan tinggi, alhamdulillah selalu bersama-sama SMK Nur Bayan. Khusus kepada pemerintah, Puspika Kecamatan Kelapa Nunggal, itu selalu sinergi, selalu bersama-sama dengan SMK Nur Bayan. Juga dari Muspida Kabupaten Sukabumi, alhamdulillah terbukti pada hari ini semua unsur pemerintahan bisa hadir di tengah-tengah kita, dari mulai tingkat Muspika sampai dengan Muspida. Alhamdulillah bisa hadir pada kesempatan kali ini. Ini menandakan bahwa kebersamaan kita terjalin. Insya Allah dengan kebersamaan, dengan silaturahmi, semua yang kita rencanakan, semua yang kita cita-citakan, insya Allah akan tercapai dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, pada kesempatan kali ini, di samping saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua yang telah memberikan kepercayaan kepada kami dari Bapak Ibu dengan baik. Jangan lupa juga Bapak Ibu tetap mendukung, tetap berupaya untuk memajukan SMK Nur Bayan. Karena Bapak Ibu orang tua tentu yang ada di sini adalah keluarga besar SMK Nur Bayan. Kami yakin maju mundurnya SMK Nur Bayan bukan di tangan Haji Deden, tetapi di tangan Bapak Ibu. Itu yang paling penting. Oleh karena itu, maka kami harapkan Bapak Ibu tetap bersama-sama kami, tetap menjadi keluarga besar SMK Nur Bayan, dan rasa memiliki SMK Nur Bayan. Siapa lagi yang ingin memajukan SMK Nur Bayan? Kita tentunya. Bukan kami dengan Dewan Guru, bukan Haji Deden, bukan Pak Haji Kiking, tetapi Bapak Ibu yang paling penting. Sekali lagi, kami berharap tetap Bapak Ibu memberikan kepercayaan kepada kami, bahkan untuk ditingkatkan lagi. Hari ini kami masih membutuhkan siswa baru, kurang lebih 20 sekian orang lagi kami menerima. Oleh karena itu, maka ketika ada informasi, 3 tahun SMK NB menabur cinta. Memasuki persaingan kerja atau usaha, bahkan mungkin juga mengabdikan diri bagi masyarakat untuk mengambil hikmah dan manfaat sesuai dengan ilmu, bakat, minat, serta kemampuan. Formasi graduasi. Thank you.